Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat ayam pilet mentega yang enak, simple, dan sederhana. Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak terus videonya sampai habis ya. Jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Untuk bahan utamanya di sini saya udah siapin ayam pilet kira-kira 300 gram yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini dan dicuci bersih. Kemudian ayamnya mau aku marinasi menggunakan garam, lada bubuk, dan saus tiram. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah, kemudian diamkan beberapa menit. Kemudian untuk bumbu irisnya ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini dan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Selanjutnya siapkan wajan lalu tuangkan margarin secukupnya. Kalau sudah meleleh seperti ini langsung aja masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Diaduk-aduk. Nah, ini ayamnya sudah mulai pucat, lalu masukkan bawang bombay dan bawang putihnya, diaduk-aduk kembali. Kemudian tambahkan secukupnya penyedap rasa. Di sini aku nggak pakai garam karena dari margarin aja udah gurih. Tambahkan juga secukupnya kecap asin, secukupnya kecap manis, dan secukupnya saus sambal, secukupnya saus tomat. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan juga lada bubuk dan minyak wijen. Tadi pas masukinnya nggak ke video, mohon maaf. Kalau sudah, jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Dirasa kurang garam, penyedap rasa boleh ditambahkan kembali. Nah, ini ayam goreng menteganya sudah jadi. Langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, see you next video.